Kalau PIK Sungai Kandis ni kita lihat lebih kepada lebih elok jika ada dua penjuru. UMNO itu sendiri hantar wakil kita, calon kita untuk bertanding. Sudah tentu Pakatan Harapan akan mempunyai calon mereka sendiri untuk mengekalkan kerusi mereka. Tapi ini merupakan satu tanda awal atau turning ground untuk UMNO itu sendiri untuk memastikan kita lihat dengan beberapa isu sejak Pakatan Harapan mentadbir negara sehingga hari ini hampir 2 bulan, hampir 60 hari itu, 60 hari lebih. Pelbagai isu-isu, pelbagai kelemahan, pelbagai janji-janji yang tidak dapat direalisasikan atas kononnya sebab-sebab yang kita rasa tidak boleh diterima akal. So kita pun juga mahu melihat adakah rakyat masih memberi sokongan kepada mereka. Ini masanya. Dengan pelbagai janji-janji yang tidak dapat ditepati sehingga hari ini oleh Pakatan Harapan, kita mahu melihat rakyat di Sungai Kandis itu sendiri, adakah mereka masih terus mempercayai Pakatan Harapan atau mereka sudah kurang kepercayaan mereka dan ingin kembali bersama-sama dengan UMNO untuk bersama membuat satu pembaruan politik yang baru.